So kepentingan jiran ni dapat membantu kita ketika kita susah, kita boleh minta bantuan daripada orang. Semangat kejiranan ni penting kerana kita dapat mengenali adat dan budaya masing-masing. Secara tidak langsung ia dapat memupuk semangat perpaduan antara masyarakat. Kita dapat merasai suasana yang muhibah kalau kita baik-baik sama jiran kita. Kesibukan dalam pekerjaan dan kesibukan dalam media sosial lah. I personally feel that the community spirit is actually decreasing because now people are getting very self-centered, so they don't really think about their community and how their role in their community is. So I think that's why people have to start thinking of like what is their role in the community and how they should play their role. That is why. Kerana sibuk dengan kerjaya masing-masing, dengan kesesakan lalu lintas pada masa sekarang, semua dari yang bekerja akan balik ke rumah agak lewat. Kemudian mereka kena meluangkan masa dengan keluarga. Pada masa hujung minggu pula, mereka akan lebih meluangkan masa dengan keluarga atau keluar bercuti dan sebagainya. Teknologi, apabila perkembangan teknologi makin meluas, jadi orang zaman sekarang lebih kepada teknologi lah, dengan handphone, tablet, laptop, komputer. Jadi kalau diorang nak berkomunikasi pun semua benda guna telefon kan. Jadi kat situ tak berlakunya komunikasi antara jiran-jiran. Kat situ teknologi dah menghalang lah. Rasa sangat sunyi sebab kan kita ada teman kat sebelah rumah, ada apa yang berlaku, diorang pun tahu. Kita ada apa kesulitan, ada rompakan ke, kecurian ke, ada masalah sakit ke, kita sukar mendapat bantuan dengan segeralah. Yelah, kesedaran sivik tu tak ada. Lagi-lagi kepada golongan remaja, golongan muda, yang mana kan kita pun belajar pendidikan sivik di sekolah, tapi apabila tidak mempraktikkan benda tu, jadi kekurangan sivik terhadap golongan remaja ni makin berkurangan. Jadi kita tak bersopan santun bila cakap dengan orang tua, macam tu lah, tidak menolong, tolong-menolong bila nampak orang yang berada dalam kesusahan. So kesedaran sivik tu berkurangan. Semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia akan berkurangan kerana tanpa pergaulan antara satu sama lain. Kalau terdapatnya apa-apa projek kejiranan yang untuk membangunkan kawasan kejiranan, itu memang susah dapat dilaksanakan. Wujud jurang antara golongan muda dengan golongan tua. Sebabnya macam kita golongan muda lebih banyak spend time dengan kawan-kawan kan, kita keluar. Jadi kat situ kita tak kisah pasal jiran-jiran kita, sebab banyaknya jiran-jiran kita ni yang duduk kat rumah ni yang golongan-golongan dah lebih dewasa kan. Jadi kat situ bila kita tak berkenalan dengan diorang, jadi wujud jurang. Jadi jurang antara kedua ni boleh membuatkan berlakunya pergaduhan jugalah.